biar nggak pusing. Selamat pagi, back me again with Mesa. Hari ini Paras main di Perpusnas Expo lagi. Ya, ini ya, Perpusnas Expo ini adalah langganan kita setiap tahun. Alhamdulillah kita dipercaya bisa main di sini, jadi pengisi acara di sini. Ya, mengenai tentang Perpusnas Expo itu nggak hanya sekedar perpustakaan buku aja gitu. Di sini juga ada banyak bazar-bazar dari pengusaha mikro dan makro yang bisa para saya ditemuin nih di sini, dan harganya juga bisa dibilang murah-murah dan cincai kok, nggak terlalu mahal ya untuk kalangan pelajar sih, emang untuk tujuannya untuk pelajar gitu. Jadi kalau untuk yang mau nyempetin hadir, oh ya, ini di gedung baru di Jalan Medan Merdeka nomor 11, di gedungnya baru Perpustakaan Nasional. Nah, ini gedungnya. Oke. Acara ini dari tanggal 25 sampai tanggal 30 September. Jadi yang ya, ini hari baru pembukaan sih. Jadi kalau yang baru mau datang, silakan datang, ramein, dan otomatis jangan lupa bawa uang juga. Oke. Untuk lebih lanjutnya kita ikutin lagi aja nanti di dalam. Oke, anak-anak baru pada datang, istirahat sebentar ya. Oke, check it out. Eh iya lu, saya lagi kasihkan pakai kostumin. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Kita hari ini mau isi acara di Perpusnas hari pertama dari tanggal 25 sampai tanggal 1 Oktober ya, Min ya? Iya. Acara apa nih? Perpusnas Expo. Perpusnas Expo, kebetulan ini gedung baru yang lama ditinggalin, bukan tinggalin sih, buat ikat katanya. Jadi jangan kemana-mana, ikutin terus ya. Lagi nunggu Mas Wan, Mas Ardi, katanya sih lagi sarapan dulu. Sarapan, tambah ban, ban yang bocor. Oke, jangan lupa subscribe.
pembinaan di Perpustakaan Nasional. Sekarang udah jam 12, waktu jam break, istirahat. Kita makan-makan dulu. Nasinya udah siapin. Ini kurang nasinya nih. Apa katanya? Break makan siang. Gak kerja lagi kita. Bolos. Lagi mau ke parkiran mobil, kita bawa mobil parkir sport. Parkir sport hari pertama kelar, besok kita tanggal 2 dan hari Sabtu ya. Besok penting gembung semuanya yang bersama. Nah, kalau mantap tuh mantan manager kita, jelasin dong siapa namanya Ardi. Dia mantan manager, cuman dia pasti kadang-kadang masih kontrak kita. Lagi juga mau tari, mau makan di sana. Mari sampai.